Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ilhadirati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi' tabi'in wa jami' ulama wal awliya wal salihin wa jami' masyaykhina fid din wa tusan Abu Yasid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Yasid Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani wa ila al-imamain al-jalilain al-imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti amadanallahu bimadadihim wa fada'ina min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam ini tafsir Al-Jalalain. Kemarin terakhir Al-Baqarah ayat 208. Yaitu qaulih ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kita belum selesaikan tafsirnya. Pertama, wa nazala fi Abdillah bin Salam wa ashabihi lama azamu sabda wa karihul ibila ba'dal Islam. Ayat ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kaffah, menyeluruh. Tak usah setengah-setengah, tak usah separuh-separuh. Tak usah dipilih yang cocok-cocok aja, atau udah masuk Islam tapi masih nyambung-nyambung dengan agama sebelum Islam. Ini turun pada Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya. Ketika Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya masih mengagungkan hari Sabtu dan membenci unta setelah masuk Islam. Jadi hari Sabtu itu kan hari besarnya orang Yahudi. Jadi Abdullah bin Salam ini dan sahabatnya ketika dia masuk Islam, dia masih mengagungkan hari Sabtu itu. Kalau udah masuk Islam, hari Jumat. Jangan hari Sabtu. Kalau udah masuk Islam, hari Jumat yang diagungkan. Jangan hari Minggu. Itu namanya udkhulu fis-silmi kaffah. Jadi jangan setengah-setengah masuk Islam itu. Yang sana dipakai juga, yang sini dipakai juga. Ini urusan hari saja nih, ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, wakarihul ibil. Abdullah bin Salam dan sahabatnya setelah dia masuk Islam, mungkin di agama Yahudi ini unta ini adalah hewan yang tidak disukai atau yang dibenci. Jadi ketika dia sudah masuk Islam, tetap dia tak suka dengan unta. Ini urusan unta saja loh. Nah,
Ini kan istilahnya bukan urusan semacam sholat, puasa, zakat, bukan binatang. Ngapa engkau masih benci unta? Engkau udah masuk Islam. Islam ini tak ada istilah membenci-benci unta, benci kambing, benci lembu, tak ada. Atau mengagungkan unta tapi tak suka kambing, tak suka sapi, tak ada, sama. Ini kalian sudah masuk Islam, agama Sabtu masih diagung-agungkan, masih benci dengan unta. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman. Teguran langsung untuk mereka, Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabat, dan sekaligus teguran untuk semua orang Islam. Ini cuma asbabun nuzulnya saja, tapi semua orang Islam harus kafa. Ini dah masuk Islam tapi masih ngagung-ngagungkan yang bukan Islam punya. Kamu tuh agamanya gimana sih? Toleransi itu kan tidak mengganggu ibadah orang lain, itu namanya toleransi. Bukan ikut mengagungkan, apalagi ikut-ikut meramaikan. Ya tidak, itu namanya tidak toleransi, campur aduk namanya itu. Toleransi karena ibadah agama, lakum dinukum waliyadin. Agamu bagimu, agamu bagiku. Maksudnya, ya sudah kau nak ibadah, ya kau ibadah, jangan ajak-ajak aku. Aku punya Tuhan sendiri, punya keyakinan sendiri, itu namanya toleransi. Yang tidak toleransi gimana? Sana ibadah diganggu. Dilemparin pakai batu, itu namanya tak toleransi. Jadi sekarang banyak toleransi ini yang salah di dalam mendefinisikan. Jadi definisinya terlalu lentur ya, sehingga jadinya mudahanah. Mudahanahnya apa? Lentur di dalam agama. Tidak lakum dinukum waliyadin. Jadi Rasulullah pada waktu itu kan orang-orang kafir Quraisy datang. Oke lah, nanti setiap hari Jumat aku ibadah di tempat ibadah kalian. Nanti setiap hari Sabtu kalian datang ke tempat kami. Gitu. Kata Rasulullah, tak bisa. Ini urusan akidah, urusan agama. Enggak bisa. Makanya kata Rasulullah, lakum dinukum waliyadin. Engkau nak ibadah, terserah engkau. Jadi kita tidak ganggu, tak lemparin batu, lemparin bom, enggak. Itu namanya toleransi. Jangan pula sama-sama di situ. Entah, tak tahulah apa. Terlalu apa lentur jadinya mudah. Nah, tidak begitu. Karena Abdullah bin Abi Salam ini hanya sekedar mengagungkan saja masih, dan membenci unta. Mengagungkan, dia tak pergi ibadah lagi hari Sabtu itu, dan dia cuma membenci saja unta itu, tak suka lah, tak suka saja. Itu pun sudah ditegur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi orang yang mudahanah, terlalu apa kebablasan, bukan toleransi lagi, tapi mudahanah melenturkan agama sendiri, sehingga apa semacam tidak ada konsekuensi terhadap agama sendiri, jadi rusak. Anak selawatan ya di masjid lah. Ini toleransi. Nah, di tempat rumah ibadah orang sekali selawatan sekali nyanyi, macam mana itu? Tak bisa itu. Itu namanya mudahana, tidak bisa begitu. Lakum dinukum waliyadin. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Jadi kita ketika kita melakukan agama masing-masing, bukan berarti kita langsung berarti kita ini harus nyerang sana, mukulin sana, apa ya tidak. Ya sudah kamu ibadah ya sana, saya ya saya kami ya ibadah aja biar kami ibadah, gitu maksudnya. Kafah halun minas salmi fi jami syara'ihi, yaitu menyeluruh di seluruh syariat
Wala tattabi' khutuwatis syaitan. Janganlah kau ikuti jalan-jalan atau langkah-langkah setan. Bitazinihi bitafrik. Yaitu setan itu dengan tipu dayanya menghiasi dengan cara bitafrik, yaitu memisah-misah, ya, membuat pecah belah, memisah-misah. Wala tattabi' khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Bayyinun al-adawah, yaitu permusuhannya itu sangat nyata. Setan itulah yang bikin perpecahan. Setan. Akhirnya Islam sama Islam pecah. Ada yang gini, ada yang gitu, ada yang bingung orang awam ini. Mana yang betul ini? Fa'inzalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Fa'inzalaltum ay miltum anidukhuli fi jam'ihi min ba'di ma ja'atkumul bayyinat al-hujat al-zahira ala annahu haq. Fa'lamu annallaha azizun la yu'jizu syai'un min intiqamihi minkum hakim. Jika kalian tetap zalal ini maksudnya tergelincir. Maksudnya jika kalian tergelincir atau kalian tetap condong untuk tidak masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh. Jadi masih ada urusan-urusan hal-hal yang apa ini yang sifatnya enggak Islami, masih diitikoti, ya. Masih dimuliakan. Padahal Islam tidak begitu. Nah, tidak kafah namanya. Mimba di majaatkumul bayyinah, setelah datang kepada kalian bukti-bukti atau hujah-hujah yang nyata ala annahu haq. Sudah dikasih ada hujah-hujahnya, ayat Al-Quran sudah menunjukkan ini yang betul, gini yang betul, gini yang betul, gini yang betul, gini. Sudah kau masuk Islam ya sudah. Ini sudah. Kau tak usah tolah-toleh lagi. Tapi kok kalau engkau masih noleh ke sana lagi, masuk Islamnya masih setengah-setengah, ya. Fa'lamu annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu aziz. Allah itu maha kuat. Allah itu maha kuat. Anintikami minkum hakimun. Jadi Allah itu maha kuat. Kalau sekedar kalau kalian ini macam-macam, Allah ini maha kuat. Sekedar untuk membalas perbuatan kalian ini sangat mudah sekali. Maksudnya Allah sangat berhati-hati. Masuk Islam itu yang betul-betul. Kalau tidak, Allah sesungguhnya maha kuat untuk membalas amal-amal kalian itu. Hakimun fisunihi, bijaksana di dalam perbuatannya. Hal yanzuruna illa an yatiyahumullahu fi dhulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Hal yanzuruna, apakah kalian tidak melihat orang-orang yang tidak masuk Islam? Maksudnya tidak masuk Islam, tidak mau memeluk Islam, ya, tidak melakukan syariat Islam. Ayatiyahumullahu ay amruhu kaqali aw ya'tiya amru rabbik fi dhulalin minal ghamam. Yaitu datanglah kepada mereka perkara Allah fi dhulalim minal ghamam, yaitu di dalam gelapnya mendung. Jadi orang-orang yang tidak mau mengamalkan syariat Islam, enggak mau masuk Islam, wal malaikatu wal qudiyal amr, dan juga malaikat-malaikat, wa qudiyal amr, maka diselesaikanlah urusan itu. Maksudnya mereka dibinasakan. Apakah kalian tidak melihat orang-orang
yang dia tidak mau masuk ke dalam Islam itu secara sungguh-sungguh, Allah mengutus siksa azab kepada mereka dan malaikat dan membinasakan mereka. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah dikembalikan segala perkara. Jadi orang yang Islamnya main-main itu akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya udah banyak. Konsekuensi terhadap Islam bukan berarti memerangi, mengganggu agama lain. Lakum dinukum waliyadin, itu bahasanya di situ. Cuma kadang-kadang disalahartikan. Ketika kita konsekuensi dengan agama kita dianggap enggak toleran. Enggak toleran di mana? Nah, kita ini kalau urusan ibadah ya masing-masing. Masa saya harus masuk ke dalam ranah peribadatan atau kepercayaan mereka? Ya tidaklah. Ini masalah kepercayaan. Contoh, ya umpamanya mengucapkan selamat untuk hari-hari besar dan lain sebagainya. Ketika kita tidak mengucapkan selamat atas hari besarnya, itu bukan berarti kita tidak toleransi, tapi kita ini melakukan konsekuen terhadap apa syariat kita sendiri. Bukan kita terus memerangi mereka, ya tidak. Ini urusan agama, tidak bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja melarang orang mengucapkan, menjawab salamnya orang kafir. Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam aja enggak boleh. Salam biasa itu enggak boleh. Apalagi ini salam khusus yang berhubungan dengan kepercayaan mereka. Ini lebih lagi, salam biasa itu udah tak boleh dijawab. Coba dia alaikum gitu tak jawab. Ketika ada orang kafir membeli salam, kita jawabnya bukan waalaikumsalam, cukup waalaikum gitu saja. Itu Rasulullah SAW yang mengajarkan. Kan simple. Terus ketika kita tidak mengucapkan semacam tahniah kan itu. Tahniah hari besar. Sebenarnya bukan berarti kita ini terus memusuhi, memerangi, apa. Ya tidak. Ya itu agama kalian, agamaku ya ini. Kita masing-masing aja lah. Tapi kalau sekedar kita duduk ngopi bersama, tak ada masalah. Itu bukan urusan agama. Sal bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Sal, ya Muhammad. Tanya, wahai Muhammad. Bani Israel, kepada Bani Israel. Tanya, wahai Muhammad, kepada Bani Israel. Kam atainahum min ayatin bayyinah, berapa banyak kami telah memberi kepada mereka min ayatin bayyinah, dari ayat-ayat yang jelas. Kafalakil bahri, seperti membelah lautan. Wa inzalil manna wa salwa, menurunkan manna wa salwa dari surga sana, makanan. Manna wa salwa, orang-orang Bani Israel. Anzil ma'idata minas sama, dia minta diturunkan hidangan dari langit. Nabi Musa meminta kepada Allah dan diturunkan betul dari langit. Kapal akil bahri, membelah lautan. Nabi Musa membelah lautan. Itu semua ayat bukti yang jelas. Fabadaluha kufra, tetapi mereka tetap kafir. Mau apa lagi?
katakan kepada Bani Israel, berapa banyak sudah bukti yang diberikan kepada kalian? Fama yubadil ni'matullah min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Tapi mereka sudah dikasih begitu tetap kafir. Barang siapa yang mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala, ai ma an'ama bihi alihi min al-ayati li anna sababul hidayah. Nikmat Allah itu apa maksudnya? Mujizat-mujizat itu nikmat Allah. Nikmat hidayah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mujizat Nabi Musa membelah lautan, itu mestinya itu nikmat bagi Bani Israel. Ini manusia biasa tidak akan pernah bisa belah seperti ini. Ini berarti ada kuasa Tuhan. Maksudnya mereka ini mestinya beriman. Itu nikmat, sebetulnya nikmat hidayah. Terus yang berikutnya yaitu turunnya hidangan dari langit. Macam mana dari langit turun hidangan? Kok bisa? Ternyata bisa betul. Itu nikmat. Nikmat hidayah, mestinya dia percaya, oh berarti Tuhan ini memang ada, Allah Subhanahu wa taala. Ini memang ada, Nabi Musa ini memang nabi betulan. Itu nikmat mestinya. Tapi diganti dengan dia diganti oleh mereka dengan kekufuran, tetap kafir saja. Sudah dikasih bukti yang nikmat yang seperti itu. Wa yubadil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Barang siapa yang mengganti nikmat Allah setelah datang kepadanya diganti dengan kekafiran, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah sangat pedih siksanya. Udah didakwahin, dikasih tahu, dijelasin betul-betul, tak mau juga Bani Israel. Kamu ini umat Nabi Muhammad apa Bani Israel? Susah kali. Kita dikasih tahu, didakwahin, dikasih tahu, tetap aja gak mau. Macam Bani Israel ini, mukjizat sudah turun banyak pun tetap kafir. Azab Allah menanti. Ayat berikutnya. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Zuyyina lilladzina kafaru min ahli Makkah alhayatud dunya bitamwih fahabbuha. Orang-orang kafir ahli penduduk Makkah, Allah Subhanahu wa taala hiasi mereka dengan kehidupan dunia. Tidak kafir Makkah itu dulu. Sekarang ya kafir sekarang. Ini berlaku, ayat ini berlaku mulai dulu sampai sekarang. Kalau dulu orang-orang kafir Mekah. Orang-orang kafir Mekah itu Allah Subhanahu wa taala hiasi mereka dengan kehidupan dunia mewah, banyak duit. Gemerlap bitamwih wahbuha. Hanya mereka suka gila dunia mereka. Jadi orang-orang kafir itu memang Allah hiasi mereka dengan kehidupan dunia, duitnya banyak-banyak, rumahnya bagus-bagus, mobilnya bagus-bagus, bisnisnya lancar-lancar, kaya-kaya. Itu Allah memang menghiasi mereka dengan kehidupan dunia. Cuman masalahnya wayaskharuna minal ladzina amanu. Orang-orang kafir ahli Mekah waktu itu ketika Allah beri mereka gemerlap dunia, mereka meremehkan orang-orang yang beriman. Li fakrihim, karena orang-orang beriman itu melarat-melarat. Orang Islam melarat-melarat. Orang-orang kafir dikasih Allah kaya. Kemudian dia meremehkan orang-orang Islam. Ini zaman dulu kafir Mekah.
Siapa di antaranya yang diremehkan, dianggap kafir, melarat? Ammar, Sayyidina Ammar, wa Bilal, wa Suhaib. Ini tiga sahabat yang melarat-melarat. Sampai diremehkan oleh orang-orang kafir, ahli Mekah. Tak punya duit, bajunya jelek. Gitulah. Orang kalau udah duitnya banyak, hati-hati. Jangan meremehkan orang-orang miskin. Takut masuk ke golongan ini, ha? Ayastahzi'una bihim wa yata'aluna 'alaihim bil mal. Mereka meremehkan Ammar, Bilal dan Suhaib, wa yata'aluna 'alaihim bil mal. Mereka merasa duitnya ini, mereka merasa lebih hebat, lebih tinggi derajatnya dengan harta itu. Jadi orang-orang kafir, mereka merasa hebat dengan hartanya. Orang-orang kafir Makkah waktu itu dia merasa hebat. Oh, dengan hartanya merasa hebat. Itu siapa tuh? Siapa? Orang-orang miskin-miskin. Tak ada. Merasa hebat, merasa tinggi derajatnya dengan harta. Sesungguhnya itu adalah orang-orang yang tertipu. Kita orang Islam tak usah begitu. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Firman Allah, kata Allah, orang-orang yang bertakwa nanti berada di atas mereka di hari kiamat. Yang kafir-kafir, kaya-kaya sana, duitnya banyak-banyak, rumahnya bagus-bagus, besar-besar, kendaraannya banyak, mewah-mewah. Sekarang dia merasa tinggi daripada orang-orang yang beriman. Yang melarat-melarat, pergi ke masjid, naik Honda tahun 90. Grand 90, tak bayar pajak, kasak kain sarungnya melinting-linting, kopiahnya putih jadi kuning, dianggap remeh orang mereka. Mobilnya bagus, besar-besar, mengkilat, rumahnya besar-besar. Ini orang Islam diremehkan. Itu terjadi pada Sayyidina Bilal, Suhaib dan Ammar. Itu min kibaris sahabah. Beliau ini yang melarat-melarat ini, termasuk beliau tiga ini, itu termasuk sahabat-sahabat yang besar. Diremehkan dulu sama orang-orang kafir Mekah. Walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Dan orang-orang yang bertakwa, mereka nanti akan berada di atas mereka, orang-orang kafir yang kaya-kaya itu, di akhirat, di hari kiamat. Mesti wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada orang yang Allah kehendaki tanpa hisab, tanpa hitungan. Rizqan wasi'an fil akhirah aw fid dunya bi ayyi yumallikul almaskhura minhum amwalas sakhirina wa riqabahum. Urusan rezeki ini Allah semua yang atur. Allah memberi rezeki kepada orang yang Allah kehendaki tanpa ada hitungan, tanpa ada hisab. Enggak ada hitungan, itu terserah Allah. Allah mudahkan ini. Ha, rezeki kau kaya, engkau kaya, engkau kaya, engkau tak, engkau tidak, engkau tidak. Itu Allah yang atur. Di dunia dan di akhirat. Sekarang Allah memang ngasih rezeki orang-orang apa ini, kafir-kafir, dikasih rezeki yang baik. Nah, ini kau kaya, 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 kaya. Itu terserah Allah lah. Allah yang punya rezeki. Nah, tapi yang penting orang-orang yang beriman itu nanti mesti di akhirat berada di atas orang-orang yang kaya-kaya, tetapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang mana mereka merasa lebih tinggi derajatnya ketika berada di dunia ini, meremehkan orang-orang yang beriman. Jadi sebetulnya kekayaan yang hakiki itu iman dan takwa. Kalau kekayaan duit nih, harta ini sementara saja di dunia ini. Kekayaan hakiki itu iman dan takwa. Karena hidup di dunia ini sementara. Kalau di akhirnya selama-lamanya, tak akan ada matinya, tak akan ada finishnya. Berarti kalau di presentasi dunia dengan akhirat enggak bisa dibandingkan. Dunia segini, akhirat tidak ada habisnya. Miskin sementara saja, kaya sementara, sebentar semuanya.
hakikatnya kaya dan miskin, nanti itu di akhirat. Ketika beriman dan bertakwa, maka dia akan menjadi orang kaya, tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekaya-kayanya orang di dunia inilah masih repot. Apa tak repot? Bikin rumah, mesti ya bikin toilet dia juga, ya kan? Nak bikin nak nasi goreng beli, nak kalau tak masak sendiri masih keluar muter beli. Bensin habis, bingung, mahal naik bensin. Masih ruwet orang kaya di dunia ini, bukan apa? Rumah seindah-indahnya rumah mereka masih ada comberannya tuh, masih ada. Seperti itu. PLN mati, gelap juga rumahnya. Apalagi. Nah, jadi hakikatnya kekayaan itu nanti di akhirat betul-betul. Enggak ada susahnya sama sekali. Nah, kita nak makan saja beli LPG dulu. Ngidupin kompor, ngidupin magicom, apa token listrik listriknya bunyi ngisi dulu, gas habis nenteng beli dulu. Susah dunia, surga tak ada gitu. Apa yang terlintas di hati langsung datang, terlintas di hati langsung datang. Kana an-nasu ummatan wahidatan fabatha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina wa anzala mahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min alhaqqi bi'idhnih wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Kana nasu ummatan wahidah alal iman. Dulu manusia itu ummatan, satu umat beriman, semuanya beriman. Semuanya. Nabi Adam diutus, Nabi Adam punya putra sampai kurun berapa. Ini semuanya beriman, semuanya orang. Enggak ada yang tidak beriman. Asalnya manusia itu asalnya itu beriman semuanya. Asalnya. Tapi sekarang lebih banyak yang tidak beriman. Berjalannya waktu. Makanya ketika terjadi penurunan iman, penurunan ini, Allah mengutus Nabi lagi. Nah, kita terakhir nih, dapat Nabi terakhir, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita tidak ada Nabi lagi. Tinggal apa? Tinggal kiamat lah. Karena kiamat itu tidak akan terjadi di zamannya Nabi Ibrahim. Tidak akan terjadi. Karena di dalam kitab suci sudah diterangkan, nanti akan datang Nabi akhir zaman. Namanya Muhammad. Berarti orang-orang umat terdahulu nih, dia sudah yakin kiamat tak akan terjadi di zaman kita. Itu tak akan terjadi. Nabi Ibrahim, banyak Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, terus ke bawah sampai Nabi Isa alaihissalam. Kiamat tak akan terjadi di zamannya Nabi Isa. Kenapa? Nabi terakhir belum turun. Makanya setelah Nabi terakhir turun, Nabi Muhammad, berarti habis ini kiamat lah. Tak ada lagi. Tidak akan ada Nabi lagi. Kalau ada mantan petinju ngaku Nabi, jangan percaya. Mantan petinju ngaku Nabi, jangan percaya. Terakhir Rasulullah, Mirza Ghulam Ahmad,
bukan Nabi. Ya, itu dijadikan menjadi pemahaman Ahmadiyah yang mengatakan bahwa Nabi terakhir, nah ada Nabi setelah Nabi Muhammad, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Makanya Ahmadiyah itu aliran sesat. Tak usah diikut. Nabi setelah Nabi Muhammad tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali. yang mengatakan bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad, berarti Rasul yang ke-26, kafir hukumnya. Berarti dia punya syariat sendiri. Tidak ada. Jadi itu paham yang tidak boleh kita ikuti. Walaupun kadang-kadang yang repotnya ini labelnya masih label Islam. Sebetulnya harusnya agama Ahmadiyah. Gitu, jangan agama Islam. Karena agama Islam itu nabinya Nabi Muhammad terakhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Titik. Nah, cuma yang jadi rancu, yang menjadikan kesesatan, nanti masih ada label Islamnya sehingga orang-orang Islam bisa lari ke sana karena dianggap masih Islam. Nabi setelah Nabi Muhammad tidak ada. Yang mengimani tersebut berarti bukan Islam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.